solusi bagi umat. Ini adalah salah satu di antara cara kita mencarikan biaya untuk pesantren. Ini saya ruqyah. Madu murni, madu hitam. Yang sudah saya ruqyah dan saya doakan. Siapapun yang sakit, ya Allah, apapun penyakitnya. Beri mereka kesembuhan. Sembuhkan mereka dengan sempurna setelah mereka mengkonsumsi madu yang telah hamba doakan ini. Yang telah diruqyah ini. Ya Rab, engkau lah sama penyembuh. Lalu Allah juga dapatnya di mana Bu ya? Bisa dikirim ya? Bisa dikirim. Ini bisa, kita bisa kirimkan ke seluruh Indonesia. Teman-teman ya, kalian order ya. Barokah insyaallah. Untuk santri-santri. Ini barokah. Dan ini 100% seluruh keuntungannya adalah untuk agama Allah. Allah. 100% total ya untuk agama Allah. Baik itu madu manis apa madu pahit Bu ya? Ah, ini juga ada madu murni. Ini madu murni, tadi madu pahit. Ini madu hitam, madu pahit. Saya sebut dengan madu akhir zaman ya. Kalau ini madu murni. Sudah banyak testimoni yang menyatakan perkembangan luar biasa setelah mengkonsumsi madu murni yang telah kita rupiah ini. Nah, ini rasanya juga baunya harum, tidak membuat kita mual, rasanya juga akan ketagihan. Masya Allah ya. Sementara kalau ini adalah madu dari Mesir, kita impor. Dan ini adalah madu murni, madu habat, yang juga kita rupiah. Oh, madu habat berarti melebahnya hinggap di pohon habat? Iya. Kemudian mengambil nektar daripada saripati bunga habatus sauda. Komplit, sempurna. Ini dari Mesir. Dan kekentalannya hampir sama seperti kekentalan madu-madu Yaman dan sebagainya. Memang harganya sedikit lebih tinggi, tetapi dia memiliki power yang lebih unggul daripada yang lain. Khalas, untuk infak agama Allah dan merapat kepada sunnah Rasulullah SAW, apa yang tidak bisa? Ya, semua kita insyaAllah ta'ala akan mendapatkan segala kebaikan. Dalam Amin. Berbelanja ini, Ustaz Dery, kita langsung berimpak untuk agama Allah 100% keuntungannya. Yang kedua, kita merapat kepada sunnah Rasulullah itu berobat langsung kepada perintah Allah dalam Al-Quran. Yaitu, bila kamu mengkonsumsi madu yang benar, dijamin kamu akan disembuhkan. Syifa linnas. Ini menyembuhkan seluruh penyakit yang ada pada manusia. Setelah itu juga, ternyata berobat dengan cara sunnah berpahala. Allahu Akbar. Bukan hanya, bahkan meletakkan madu di rumah. Ada madu di rumah, Allah memberkahi rumah itu. Allah memberkahi Allah. Rumah itu. Allah turunkan para malaikat ke dalam rumah itu. Karena ada madu yang diletakkan di rumah sebagai tanda bahwa orang ini menyambut firman Allah SWT dan menjaga sunnah Rasulullah SAW. Apalagi dikonsumsi. Sedangkan ada saja madu di rumah, Allah sudah ridha dengan penduduk rumah itu. Allah, ya, Allah. Apalagi dikonsumsi. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.